Tapi tak apa, pasal ada kebetulannya ada satu pengumuman sikit. Kereta CX 9824 Nissan Sunny tepi CIMB halang lalu lintas dekat tepi bank. Tepi bank CIMB. Jadi kalau siapa dia hak tuan punya kereta ni alih sebentar lah, lepas tu masuklah balik ataupun masuk ke kereta tu dalam bank. Dalam bank tak ada kereta lagi ni. Boleh. Kita nak tanya ada soalan macam-macam lagi. Ni ada pula. Saya Tuan Haji Rosli bin Mak Yaakob minta supaya kereta yang bernombor ABA 8146 yang dikeluarkan kerana kenderaan saya nak keluar tak boleh. Tuan Haji minta kereta bernombor ABA 8146 ni keluar pasal kereta saya nak keluar tak boleh. Jadi Tuan Haji keluar, lepas tu ABA ni masuk parking situ. Boleh, okay. Selesai masalah. Okay, jadi sementara tu mesti banyak lagi lepas ni soalan-soalan pasal kereta ni. Jadi kita beri pengumuman dulu awal. Kereta-kereta tolong alih habis itu. Alah. Senang sekali lah. Kau tidak nanti bagi kereta nombor tu dan kereta nombor ni, lama-lama orang ingat ambil di kaki nombor pula. Kereta tu alih lalu, jangan menyusah kan. Jadi ni ada satu soalan ni pelik ustaz. Soalan ni mari dia tulis mustahak ni ustaz. Baca tengah-tengah program nanti. Dia minta ada baca program. Dia suruh baca. Apa baca ni? Saya penerima duit 500 BR1 Malaysia. Saya telah disuruh bersumpah untuk mengundi BN dalam PRU 13 nanti. Sedangkan saya tahu bahawa kerajaan telah lakukan banyak penyelewengan. Macam mana saya nak buat ustaz? Dah 3 hari saya tak makan. Atau saya tambahlah, atau saya tambah lah. Bagaimana ustaz? Baik, Punya Al bertanya dia dapat RM500. Hak kita maklum tu lah. Kemudian dia kena bersumpah. Bersumpah akan mengundi pihak yang beri RM500 tu ke dia. Jadi dalam masalah sumpah, kalau kita sumpah benda yang harus, nak buat benda yang harus, nak buat benda yang sunat, jadi wajib kita kena buat. Contohnya dia bersumpah dia nak solat duha esok, dia wajib kena buat. Atau benda yang harus, umpamanya esok sama-sama dia pakai baju putih, esok dia bersumpah nak pakai baju warna coklat, maka harus, jadilah sumpah tu wajib ditunai. Tapi kalau benda yang haram, sumpah itu tak boleh tunai. Sama juga dengan nazar, sama juga dengan wasiat. Begitu juga benda yang wajib, dia bersumpah nak buat benda wajib, aku bersumpah bahawa saya aku, kalau esok ada lagi aku nak sembahyang subuh. Jadi sumpah gitu. Pasal barang wajib, mudah ya sumpah mewajib juga. Gitu juga dengan apa benda dengan wasiat. Panggil belaka anak-anak balik, hok duduk Johor balik, hok duduk apa benda Perlis balik, duduk Sarawak balik, hok duduk Pulau Pinang balik belaka Kubah Keriang. Masing-masing ni sengih dah anak-anak balik dah. Ayah nak wasiat ni, dah ayah tanah je, gerang sekotok kasut gerang. Jadi siapa kat ayah, ayah kata dengar belaka dah. Ayah nak wasiat ni. Anak-anak senyum mewek belaka dah. Nak wasiat gapo ayah kita tak apa kita buat belaka. Oyak jelah. Dengar molek je sekali hari, dengar molek. Apa perlu anak-anak. Royak anak ayah lama tak dan wasiat mati ayah. Dengar molek kalau ayah mati, ayah wasiat tanang ayah. Jadi wasiat tu tak laku. Walau wasiat, walau bertakak dengan TV3 ambil dengan MP3 sekalipun tak laku, kerana barang wajib. Mudah wasiat pun kata tanang membusuk kohong lah kalau lok gitu. Jadi apabila bersumpah nak buat benda yang haram, maka tak boleh tunai sumpah tersebut. Apa benda di antara benda yang haram? Ialah kita langgar perintah Allah.
Kita bersumpah nak langgar perintah Allah, tak boleh tunai. Ha? Sepakat ulama-ulama kata, haram kita tunai. Ni nak langgar perintah. Yang antara perintah Allah, Allah kata, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu menyebelahi orang-orang yang melakukan kezaliman, nanti kamu masuk neraka. Maka dia bersumpah dengan RM500 akan membantu orang-orang yang zalim, maka sumpah dia itu bercanggah dengan perintah Allah, maka sumpahnya jadi sia-sia, tidak wajib ditunai. Kalau tunai dia berdosa, maka dia jangan tunai. Nak yang dia dapat tunai adalah RM500 itu sahaja. Terima kasih soalan. Banyak orang keliru dengan duit RM500 ni. Ha? Duit RM500 ni pada ambo dia macam apa? Apa tu? Pada ambo dia macam nak gaya, Ustaz, nak gaya. Ambo kecek sikit sana. Tak kenal. Dia macam gaya, orang nak gaya kan. Bila nak gaya orang nak sembelih ayam tak? Dia nak sembelih ayam, dia kena panggil ayam lah ke mana. Dia tak boleh panggil ayam, mari ayam, ayam mari, ayam tak mari. Dia kena tabur berah. Krrr, krrr, ayam pun mari. Kak, 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 kak. Baru tengok orang mana comel, igak, meleh. Buat masuk esok nak gaya. Ini serupa pilihan raya, dia buat gitu juga. Dia tabur, 500, 500, 500 ni tak? Orang pun mari, mana, mana, mana? Bila, bila? Dia pun tengok, gak, igak. Igak-igak hari ni ambil, 3 bulan lagi dia mari ya, bala dia. Bunyi kata ada dah hak mari, ada dah hak sampai dengan surat income tax ni. Tu kata kena semelih lah tu. Jadi nak ambil, jangan siapa kena semelih. Kalau ambil siapa kena semelih, mana jadi ayah. Jadi ambil biar jangan dia kena semelih. Kita orang Kelantan mana boleh begitu. Ambil kita ambil, tapi jangan siapa tertipu. Nah. Dia mari kita sambut, dia balik kita atas, tapi kita tidak menghina dia, tapi dia melihat kemuliaan kita. Gitu tuan-tuan. Boleh tak? Boleh, boleh. Tunggu gue kena